Kau duduk sini diam-diam eh. Hush. Mantap, bye. Ah, dah. Tak payah tengok lebih-lebih dia. Okay. Ada apa yang menarik hari ni? Asyik make up motor je. Hari ni aku nak menghias rumah sikit. Benda ni elok dia orang pasang lah. Kalau kita salah pasang, pecah nanti. Aku itu hari tengok budak ni letak patung figura tu boleh pecah, bye. Rupanya silap pasang. Kejap lagi aku nak pergi ambil aku punya barang untuk V1. Meter digital dengan lampu Krypton. Aku hantar buat carbon. Pergi mengutip sekejap. Ini pun berapa lama tak basuh dah, kau tengok lah. Kuning dia. Ah, barulah kacak kalau nak letak helmet je ni. Aku selalu, aku balik ride ke apa, aku letak kat sofa depan ni je. Aku tak boleh pilih-pilih helmet tau. Sebab helmet aku lain tu semua dalam kotak. So nak tak nak, apa yang ada kat sini lah aku pakai. Macam ni dah ada display, senang. Aku nak pakai ni, aku ambil ni. Nak pakai ni, ambil ni. Yelah, apalah kan. Helmet tu sini ikut tema kadang-kadang lah. Helmet ni pun ibarat macam tudung je lah. Kalau perempuan kira tudung lah. Kita helmet lah. Bila kita ride, helmet terpenting lah. Benda pun dah siap pasang. Bawa keluar semua harta karun aku ni. Lap-lap sikit, simpan dalam mari. Ha, ni helmet favorite aku. Orang kadang-kadang cakap banyak-banyak helmet bukan pakai pun. Asal pula tak pakai. Kalau dah ador tu pakai lah. Kita ni laki kadang-kadang nak kerja penat-penat, reward lah sikit diri sendiri ha. Tapi kalau dah sampai rumah kau dah macam kilang helmet, itu baru mengaut. Kalau macam ni abang-abang stok pakai boleh lah. Sejuk je mata mandang. Okey lah geng, macam biasa. Mantap boy. Eh, sekejap. Mac sini kau. Kau duduk tempat asal kau balik. Ha, come on lad tu. Ha. Okey, cun. Macam ni baru. Mantap boy.